Lihat ini rata lembahnya, ini rata lembah. Kita saya ambil ini rata lembahnya, ini rata lembahnya. Sudah saya ambil, sudah saya tangkap. Assalamualaikum sahabat semua, di sini saya akan berupaya memindahkan koloni lebah yang bersarang di balik meja. Dia ada di bawah box kardus. Ini bersama pawang dari desa Lubuk Bilan. Woi, pasti pawang yang kedua. Sahabat, tadi sisir sarangnya ini jatuh karena posisi sarangnya saya balik, jadi sarangnya terjatuh. Ini sekalian kita akan ambil sisir sarangnya, kemudian kita pasangkan ke frame budidaya. Kita pasangkan sisir sarangnya ini terlebih dahulu. Kita ambil. Kita pasangkan ke frame budidaya. Ini hanya orang yang saya ikuti. Masih bersama Mas Otik sama Bawang. Cak siapa ini? Cak Saru. Cak Sahru ya. Ini memasangkan sisir sarang yang akan kita lekatkan di kotak budidaya. Ini kita pasangkan ke kotak budidaya. Ini pawangnya dikasih kopi biar segar kata Budi. Mas Detik kena sengatan berapa tadi Mas? Berapa sengatan Mas? 5. Belum mandi wajib sepertinya Mas Detik ini. Lawan opo? L300. Wong bakul urang nomor ora ramai. L300. Enggak. Uang sini nih, uang alam. Pas, dan gak pasang. Kak Saru pasang juga. Sip. Sahabat, kita ambil dulu semua sarangnya ini. Kita kikis sarangnya yang terlebih dahulu. Ambil sarangnya. Subhanallah, kok iso nyokot barang dong ngopo iki. Wih, ngamuk lawane. Kita ambil sarangnya terlebih dahulu. Saya tadi mendapatkan beberapa sengatan karena lupa kita tidak memberikan asap terhadap koloni lebahnya ini. Kita ambil. Kita habiskan dulu semua sarangnya ini.
sebelum kita mencari keberadaan satu lidahnya. Setelah sarang ini kita ambil, kita mencari satu lidah. Semua sisir sarangnya sudah saya ambil. Sekarang kita mencari keberadaan ratu lebah. Saya tadi sudah melihat keberadaan ratu lebah. Dia ada di sini. Mana tadi? Saya tadi sudah sempat melihat keberadaannya. Sobat, ini ratu lebahnya. Ini ratu lebah. Sudah saya ambil. Ini ratu lebahnya. Ini ratu lebahnya. Sudah saya ambil. Sudah saya tangkap. Ini ratu lebahnya sudah ditangkap sama Pak Desa Haru. Sekarang kita masukkan ke dalam kurungan ratu. Yes nih. Ya. Ratunya ke dalam kurungan. Wis mlebu. Sampai wae iki KTP aja ngono-ngono nih. Hop, wis lah. Apa bakal-bakan sesuk rong dina dicuri. Lah nyemplung nang anu. Ini ratunya sudah berhasil kita amankan dan kita kurung. Ratunya telah saya masukkan ke dalam kurungan di kotak budidaya ini. Dia aku masukkan ke dalam. Sahabat semua, saya memindahkan koloni lebah ini waktunya maghrib. Jadi misi kita untuk memindahkan koloni lebah ini berhasil. Tapi yang jadi catatan kita semua, jangan lagi kita memindah koloni lebah ini di waktu maghrib. Karena koloni lebahnya akan bingung mencari keberadaan sang ratu. Idealnya kita memindahkan lebah itu siang atau di waktu pagi hari. Sehingga dia dengan mudah menemukan keberadaan sang ratu. Oke, sahabat semua, terima kasih yang sudah support dan mendukung channel Zen Ahmad Zen 009. Sampai lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas selesai. Ini waktu azan maghrib. Kita selesai memindahkan koloni lebah di rumah Pak Desa Haru di Desa Talang Alai.